dia tetap berusaha ngelakuin yang terbaik buat gue. Gue juga harus ngelakuin yang terbaik buat dia. Siap Tuan Putri. Tuan Putri, kok Dennis bisa semanis itu sih sama Sakinah? Enggak, gue gak bisa terima kalau Dennis jadi jatuh cinta sama Sakinah. Aku itu dikatain sama teman-teman sekolah aku kalau asal usul kakak ipar aku tuh cewek remang-remang. Setelah 21 hari, Mas Dennis akan menceraikan Sakinah. Aku yakin kok Allah akan ngebantu aku untuk menjaga pernikahan. Sakinah, kalau emang takdirnya lo udah cerai sama Dennis, ya lo gak bisa ngapa-ngapain. Dan omongan lo barusan tuh gak ada artinya, tau gak?